Halo cuy, what's up? Welcome back again. Dan kali ini gue bakal update untuk config Call of Duty Mobile terbaru ya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial menarik dan info-info lainnya yang bisa membantu kalian untuk mengatasi lag di device kalian, terutama untuk para pemain-pemain game berat di handphone kentang cok. Jadi kalian subscribe biar gue lebih semangat update trik-trik terbaru yang bisa membantu kalian tentunya ya. Oke, pada config kali ini, config ini untuk mengatasi lag tentunya, biar lebih smooth saat kalian nge-war. Dan config ini work juga di mode multiplayer ya. Multiplayer gua ini config ini 50-50 sih, 50 untuk. Jadi bukan terfokus untuk Battle Royale aja, tapi ke multiplayer. Jadi bagi kalian yang request kemarin player dari multiplayer ya, dari MP, kalian bisa mencoba config ini. Ya. Jadi udah gua buatin. Dan config ini udah aman juga, jadi kalian nggak usah takut kena ban ataupun disuspend akun kalian. Asalkan kalian ngikutin yang gua saranin, yaitu jangan mencampur file yang di luar channel gua ataupun APK-APK yang nggak gua ketahuin itu apa yang kalian masukin ke dalam handphone kalian, nanti yang berujung akun kalian kena ban. Nah, ketika kena ban nanti kalian ngoceh di channel gua, katanya config-nya ke ban, Bang. Nah, itu cari perkara kau, Cau. Ya. Kau cari perkara itu, Cok. Oke, dan by the way untuk unlock grafik udah gua buatin juga sesuai requestan kalian kemarin. Jadi, silakan ditonton aja buat kalian yang pengen nge-unlock grafik, kalian scroll aja ke bawah. Untuk nge-unlock grafik kalian biar bisa rata kanan. Untuk player MP itu bisa ultra ya, ultra MP. Jadi 90 fps atau 120 fps ya cuk ya, kalau ultra gue lupa sih. Kelamaan pakai handphone kentang ya gitu cuk, jarang main grafik kan, nggak bisa main di ultra kita. Jadi untuk bisa main di ultra, kalau handphone kalian sanggup, kalian bisa ikutin tutor yang gua kasih kemarin di video kemarin untuk unlocknya untuk MP multiplayer ultra. Jadi kalian bisa pakai cara tersebut dan aman tentunya. Jadi kalian nggak usah takut. Udah gua coba juga dan terbukti worth, cok. Oke. Dan mungkin kita langsung aja ke pemasangan config-nya biar nggak terlalu lama juga. Di sini kita menggunakan Zed Archiver, dan bagi yang nggak ada Zed Archiver silahkan download di Play Store ya. Dan untuk pengguna Android 11 yang nggak bisa mengakses data dan OBB, kalian silahkan lihat aja video gua, kalian scroll aja ke bawah, di sana nanti ada gua bahas tentang video cara pasang config di Android 11 tanpa root. Jadi kalian nggak usah ngeroot, kalian bisa pasang config di Android 11 menggunakan cara yang gua kasih cok. Jadi kalian tonton aja videonya. Oke, kita lanjut ke pemasangan confignya. Oke, di sini gua simpannya di arsip. Bagi kalian yang ngedownload biasanya ada di folder download ya, yang menggunakan Google Chrome, gua sangat saranin kalian ngedownloadnya menggunakan Google Chrome biar sesuai dengan tutorial yang gua kasih. Oke, di sini kita klik aja untuk anti-lag S7-nya seperti ini. Selanjutnya pilih ekstrak ya. Ekstrak ke Archives. Klik memori perangkat ya. Android folder data. Langsung ke folder com Garena ya. Com Garena kita klik. Selanjutnya pilih file dan kalian pastekan di sini, klik ikon aja untuk pastekannya. Boom. Kalian lakukan semua file lalu klik ganti. Oke, cukup simpel untuk cara pemasangannya. Dan untuk cara downloadnya ada di akhir video. Nanti bakal gua cantumin juga untuk link alternatifnya. Bagi yang nggak bisa ngakses link semaur, nanti bakal gua kasih link satu lagi. Jadi kalian bebas mau pakai yang mana yang menurut kalian lebih enak gitu, lewatin link iklannya. Karena link iklan lumayan sih ya, lumayan link iklannya cok. Jadi alangkah baiknya kalian tonton tutorialnya nanti di akhir video. Dan mungkin saja yang dapat gua sampaikan, silahkan tanyakan aja apa yang kurang kalian pahami, nanti bakal gua bantu jawab sebisa gua. Dan kalian mau request apa di next video, silahkan request saja, mungkin bisa gua buatin videonya kalau gua sanggup ya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you next video.
is I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I